Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Tadi sebelumnya ada kabar baiknya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah masih ada yang belum masuk? Makasih, Bu. Siapa? Indah, Bu. Oh, ya udah, sembari kita menunggu si Indah. Nah, ada salahnya baik kita perkenalan dulu. Kebetulan Ibu di sini guru baru, baru-baru bulan ini masuk. Baru hari ini masuk ke kelas kalian. Oke, perkenalkan nama Ibu Sri Wahyu Sihotang. Nah, Ibu di sini membawa pelajaran biologi untuk kelas 12 SMA. Oke. Nah, selanjutnya adapun materi yang akan Ibu ajarkan kepada kalian yaitu tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya apa sih yang kalian tahu tentang keanekaragaman hayati? Saya, Bu. Ya, silakan, siapa namanya? Nama saya Renti, Bu. Menurut saya, keragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi keragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat, Bu. Nah, betul sekali, Renti. Terima kasih. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri-ciri lainnya. Baiklah, sebentar akan saya Ibu share screen. Indah ini lama sekali ya masuk. Ada apa ya? Oke, apakah share screen Ibu sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi ini tadi yang Ibu sebutkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Kemudian, keanekaragaman hayati itu berkembang dari tiga jenis, tiga hal ya. Satu itu keanekaragaman tingkat GM. Itu biasanya timbul karena adanya variasi susunan gen dalam subspesies. Kemudian yang kedua adalah yang dinamakan dengan keanekaragaman tingkat jenis, yaitu yang timbul karena perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di satu tempat. Kemudian yang ketiga, kira-kira kalian tahu nggak apa tingkat apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang ketiga itu karena keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ya, Bu? Ya, betul. Terima kasih. Jadi yang ketiga itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan kumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya ya, ekosistem itu ada ekosistem sungai, terumbu karang, dan ekosistem hutan. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh keanekaragaman spesies. Ya. Nyamuk, katung semar, kucing, tumbuhan paku. Oke, kemudian ini contoh keanekaragaman ekosistem. Ekosistem hutan, air, rawas, dan ya. Kemudian keanekaragaman hayati Indonesia. Apakah kalian tahu apa aja keanekaragaman hayati Indonesia?
Tidak, Bu. Oke. Akan Ibu bahas sedikit. Keanekaragaman hayati Indonesia yaitu ditandai oleh satu, adanya fauna. Memiliki tumbuhan. Kalau fauna itu hewan, ya. Kalau tumbuhan itu flora. Kemudian memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Kemudian memiliki hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia. Nah, ini adalah hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Apakah yang bisa membacanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan. Hewan dan tumbuhan langka. Hewan langka itu yang pertama ada badak Sumatera, yang kedua itu ada harimau Sumatera, yang ketiga itu ada tapir, yang keempat itu ada komodo. Nah, ada tumbuh-tumbuhan langka itu yang pertama ada matoa, yang kedua ada gandaria, yang ketiga itu ada badali, yang keempat itu ada sawo kecil, yang kelima itu ada bendo, Bu. Ya, betul sekali. Ini sebenarnya sudah sangat sering sekali ya kita dengar. Oke, selanjutnya, manfaat dari keanekaragaman hayati. Manfaatnya itu ya sangat banyak lah ya tentunya. Dari segala bidang pastilah sangat bermanfaat. Tapi ada manfaatnya yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Nah, apakah kalian pernah penasaran mengapa keanekaragaman hayati itu bisa dipunah langkah? Apakah kalian pernah penasaran? Atau mungkin kalian sering bertanya-tanya dalam hati kalian, mengapa sih itu langka? Pernah nggak terlintas seperti di pikirannya? Ada, Bu. Pernah, Bu. Iya, sekali. Jadi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Satu, hilangnya habitat fragmentasi. Kemudian hilangnya spesies-spesies eksotik. Kemudian degradasi habitat. Ya, habitat ini memang adalah ada gitu yang merusak habitat. Karena keragaman hayati itu misalnya hewan, kalau habitatnya sudah rusak, maka mereka akan kehilangan tempat tinggal. Dan kemudian mereka lama-kelamaan punah, seperti itu. Kemudian ada yang mengeksploitasi secara berlebihan, industrialisasi, dan perubahan iklim global. Oke. Demikianlah pelajaran kita, materi yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan atau masih kurang paham, ada tanggapan dan saran, Ibu persilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Erika. Kalau keanekaragaman tingkat ekosistem itu apa-apa aja ya, Bu? Keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, baiklah, seperti tadi sudah Ibu tunjukkan ya. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu, kita ke pengertian dulu ya. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contoh-contohnya ada yaitu ekosistem hutan, ekosistem air laut, ekosistem gurun, ekosistem air tawar, dan juga ekosistem rawa. Oke, apakah sudah paham, Erika, dengan penjelasan Ibu? Makasih, Bu. Oke, nah, apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Demikianlah pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat menerimanya dengan baik. Dan semoga kalian bisa menerima
Ibu sebagai guru mata pelajaran biologi kalian di tema ini, karena Ibu juga baru mulai belajar mengajar di sini. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya, mulai dari masuk kelas tadi, saya melihat ada ini namanya apa? Tohab. Pendiam sekali ya. Kenapa ya kira-kira Tohab? Malu, Bu. Loh, kenapa malu? Ya, soalnya baru pertama ini belajar sama Ibu. Oh, nggak usah, nggak apa. Nah, lain kali nggak usah malu ya, Tohab. Jadi ada Ibu mau ngasih saran nih supaya nggak jadi pemalu, bisa? Bisa, Bu. Oke, yang pertama, kamu itu harus bisa merubah sifat pemalu kamu. Misalnya, kamu itu harus apa? Percaya diri, be yourself katanya gitu. Kemudian ramah, ya kan? Ramah. Kemudian suka mengobrol dengan teman-temannya supaya ceritanya nanti bisa diterima, curhatannya seperti itu. Kemudian mengobrol itu. Kemudian ada lagi, yaitu melakukan aktivitas bersama teman-teman, misalnya main ya, pokoknya yang kamu rasa menjadi nyaman berbaur dengan teman-teman saat berada di mana saja, sehingga kamu itu bisa menghilangkan rasa malu kamu tadi. Oke, Bu. Oke. Dilaksanakan, Bu. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhir pelajaran kita, ada kalah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan meninggalkan kelas. Sorry, 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한 겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we're old Remember that I told you I'd find my way back home